pacar Gingsul, aku juga punya Gingsul. Ini, aku juga punya Gingsul. Kan sama-sama jomblo, aku juga jomblo. Aku juga imut, guys. Tanya Con ya, aku imut gak? Kita tanya ya! Aku yang tanya, Con aku imut gak? Kalau sampai Con jawab iya kan diam ya! Biarin! Kalau sampai sampai dia bilang aku imut sama sekalian. Nah, kalian ini soalnya kalian gak ada tempat ngadu kan? Halo? Aku imut gak? Tapi aku imut kan? Kalau cantik aku cantik gak? Kamu jujur kan? Kamu makan apa? Okay, bye bye. Selamat makan. Aku imut gak? Ya. Ya. Kamu tahu dia jawab chatku apa? Kamu kalian mau lihat gak? Dia jawab apa? Katanya imut deh. Enggak, dia tuh gak terpaksa. Enggak, dia tuh gak terpaksa guys. Adi bilang imut guys, kalian berani bilangin imut sama Ether gak pernah kan? Su Raimu, artinya aku sayang kamu, gitu Raimu. Lah kan kok pada bisu Icon guys? Janganlah guys, jangan dikatain. Jangan guys, gak boleh kayak gitu, jahat kalian. Jangan kayak gitulah guys. Jangan jahat. Asu kape, udah paling bener tuh kita semua asu guys. Oh iya ya. Oh jadi kalian sayang sama Con ya, udah gak apa-apa guys. Kalian itu DM Con yang baik-baik dong guys, semangatil gitu. Gimana kalau kalian sekarang semua DM Con semangat gitu, biar dia tuh makin semangat gitu guys. Kirim yang bagus-bagus lah. Kayak sayang Con atau apa ya? Apa ya guys? Bilang Con mirip hamster itu juga boleh, soalnya dia mirip hamster guys. Bilang asu aja, jangan guys, jangan. Nanti dia tuh gak ngerti asu itu aku sayang kamu. Jadi kira kalian ngata-ngatain dia, jangan lah. Di satu suara, guys, beli suara di mana guys? Asu ter, asu dewe. Tanya endok mengaci. Lah terus ini ser siapa guys? Loh, kalau ikan nama animonya apa ya? Bukannya namanya Isan juga guys? Loh, kok tiba-tiba bilang Tokped sih? Oh ya tadi aku tanya ya soalnya mau beli suara di mana kan? Makasih banyak orang baik berkas selalu sehat selalu semoga dibudakan dalam segala hal anjas. Suaranya habis kasihan. Oh kalau suaranya habis kasihan tuh minimal roket sih kalau aku bilang. Kalau aku bilang kalau memang
ingin memberi aku semangat, roket sih kak. Bismillah roket. Makasih Isan, bukan selalu sehat selalu, semoga dibudakan dalam segala hal. Amin. Ya, min. Ya, semoga yang kasih telur, yang kasih mobil, warga Mas Isan, Rama, iya diberkahi hal baik, diberi rezeki tuh banyak banget. Semoga bisa kasih gift terus ke Aiko sampai ngasih 50 roket tanpa mikir. Amin. Gitu guys. Doanya baik-baik aja guys. Minimal jangan teriak. Tapi aku tuh gak teriak loh guys sebenernya. Tapi kalau aku ngomong pelan suara aku gak keluar. Jadi harus ngomong kencang. Lihat guys, cewek cantik lagi gincuan. Eh, tapi kata papa aku cantik guys, tau gak? Gak percaya kalian. Eh, papa aku aja bilang aku cantik. Udah cantik, baik, sopan, tidak sombong, rajin menabung. Kata cuan jelek, mana ada kata cuan jelek? Nih, it's a buat testimoni ya. Nih, kalian lihat gak? Cuan aku imut gak? Kata dia aku imut. Weh, aku tanya cantik gak? Kata cantik kak. Weh. Sirik kan kalian pada jomblo, dasar jomblo gak ada yang muji ya. Ya, kalian gak ada yang muji ya. Ya udah aku aja yang muji kalian. Kalian cantik banget sih, cakep-cakep, imut-imut, tapi imutan aku. Kan dia tuh gak terpaksa guys. Tadi kalian dengar gak suara ikhlasnya dia kayak ya. Guys, tapi aku mau cerita sesuatu. Kalian mau tahu sesuatu gak? Gak sih, ini bukan sepil-sepilan, tapi aku mau cerita guys. Kalian, wah kalian harus denger ini guys. Ini yang membuat aku itu percaya diri walaupun aku lagi jerawatan pol kayak gini. Sumpah guys. Kalian tahu gak sih guys? Kadi? Jadi guys, aku tuh bersyukur banget guys waktu aku lagi jerawatan pol-polan di sini, di sini, di sini. Tapi Chon itu gak ilfil sama aku guys. Padahal dia itu udah lihat muka aku tuh gak makeupan kayak gimana. Tau gak sih, kalau asal kalian tahu, muka aku kalau gak makeupan tuh merah-merah, banyak bekas jerawat. Jerawat. Dan juga kadang aku kalau misalkan lagi vecen sama dia itu ditotol-totolin obat jerawat tuh banyak banget guys, muka gitu. Terus aku balik-balik nanya sama dia kayak, kamu gak ilfil tak lihat muka aku lagi gak makeupan kayak gini? Tapi dia bilang enggak gitu. Terus setiap kali kalau aku foto aku bilang aku ini secure banget jerawatku, dia bilang enggak apa-apa gitu. Ku ada orang baiknya dia ya guys, sumpah baik banget. Terus aku tuh benar-benar ngerasa kayak dimanusiakan banget gitu loh, tau gak sih? Pas sama dia dibilang enggak apa-apa, katanya wajar. Sumpah. Baik banget guys, sumpah. Baik banget. Asu! Dibilang dongeng. Dasar koncoleo-koncoleo ini. Enggak, dia tuh gak kepaksa guys. Gak enak. Enggak guys. Aku percaya kalau dia ngomong apa tuh dia jujur. Soalnya dia orang yang gak suka bohong. Eh, catat ya. Kita tuh harus percaya sama sama teman kita sendiri. Ya, tentu harus percaya sama teman kita sendiri. Ya, karena suatu hubungan pertemanan tuh dilandasi oleh kepercayaan. Oke? Okay? Okay, guys, teman hidup, amin, amin. Enggak, kok cut etter kabuki sih? Guys, BTW guys, kalian tahu enggak Mobile Legend turun ranknya guys? Kau tahu aku balik epic 2 guys. Terus aku mau push rank kan, tapi
aku sering kalau waktu awal-awal gini tuh susah, aku takut malah turun ke barrier, cok. Tau enggak? Nanti kita turun ke barrier gimana ya, guys? Minta gendong, gak mau, aku maunya dia fokus ngerain sama teman-temannya biar jago. Kalau main sama aku tuh pasti nanti mekaniknya turun, soalnya aku kalau main kan gak serius. Gitu. Kan mythic belum, dia masih legend 2 bintang berapa gitu, harusnya hari ini mythic. Kan legend dia. Entar wibu. Chan itu gak suka nonton film apapun, guys. Jadi dia tuh bukan wibu, bukan K-popper, bukan apa, guys. Hidupnya buat game.